Terima kasih, terima kasih. Datuk Ramadhan, ada signal daripada Datuk Ramadhan. Tapi duanya, ini paling penting Datuk Seri. Saya, bila keadaan pulih, nah, dalam beberapa bulan ini, kita akan mendapat herd immunity. 80% rakyat kita mungkin sudah divaksinasi. Mungkin pada waktu itu juga ekonomi akan naik. Dan angka-angka peratusan akan naik jauh lebih besar sebab base kita terlalu rendah. Contohnya kalau pelaburan 2-3 bilion datang, itu akan menunjukkan 10-20% kenaikan. Saya khawatir, Datuk Seri, kalau katalah kes COVID naik dalam keadaan sekarang ini, UMNO akan terpalit, UMNO akan rugi. Tetapi bila kes COVID ini akan turun, kita juga akan rugi. Sebab kita tidak akan dapat klaim kredit. Yang akan mendapat kredit ialah Perdana Menteri. Dan saya amat khawatir bila keadaan sudah reda, ekonomi sudah menampakkan peningkatan, apa akan jadi kepada UMNO? Apakah kita akan tertekan lagi? Apakah kita memberikan nyawa kepada musuh politik kita untuk menekan kita bila keadaan sudah pulih sedia kala? Sebab itu timing is very important. Kalau COVID ini reda nanti, insyaAllah akan reda atas kerja kuat Menteri-Menteri UMNO dalam kabinet. Saya khawatir kita tidak akan mendapat kredit. Timing pada saya adalah sekarang kerana kita nak menunjukkan kepada rakyat kita bersama dengan mereka. Kita nak menunjukkan kepada rakyat bahawa kita tukar Perdana Menteri. Dan penukaran Perdana Menteri ini adalah perkara biasa dalam politik dunia. Jadi Datuk Seri, cadangan Datuk Seri ini amat-amat strategik. Pertamanya kita tarik sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kemudian Presiden serahkan kepada Parlimen. Kita hormati demokrasi. Parlimen menentukan. Saya sebagai ahli majlis tertinggi, saya rasa bebanan itu sudah tidak ada di bahu saya. Sebab itu kita serahkan kepada budi bicara kebijaksanaan ahli-ahli parlimen kita. Takkanlah kita nak lantik orang yang lain daripada kita. Takkan kita nak sokong DAP, takkan kita nak sokong PH. Sebab itu kita ada peluang untuk menjadi Perdana Menteri menerajui. Ya betul, COVID sedang teruk sekarang ini. Tetapi insyaAllah dalam masa 4-5 bulan ini keadaan akan bertambah baik. Dan pada waktu ketika itu, peluang, timing kita sudah mengecil. Malah akan menjadi negatif kepada kita. Sebab itu pada saya tanya kepada Presiden, ahli-ahli parlimen kita yakin akan membuat keputusan terbaik di dalam parlimen nanti. Sebab kalau kita ada 42 keputusan terbaik di dalam parlimen nanti. Sebab kalau kita ada 42 ahli parlimen Barisan Nasional. Kalau 42 ahli parlimen Barisan Nasional bersatu hati dengan satu tujuan, saya yakin PBBM akan gentar dengan kekuatan kita. Ini kekuatan kita, 42 ahli parlimen ini. Apa yang PBBM boleh buat kalau 42 ahli parlimen ini bersatu? Nothing. We can help the Prime Minister tomorrow. Timing is very important and the timing is the key. Yakinlah dengan kekuatan kita. Kekuatan MKT disambung pula oleh kekuatan ahli parlimen. Nothing will stop us. Kerja kita ini mahal, memerlukan dana yang berpanjangan. Sebab itu, ketua-ketua UMNO bahagian sekarang ini, dulu ada bisnes kecil, ada restoran, ada kedai runcit, ada peninggalan kecil. Sekarang ini dengan COVID ini, mereka mempunyai dua masalah. Nak survive sebagai ketua bahagian dan jaga bahagian masing-masing, sementara pendapatan mereka menjadi berkurang. Sebab itu hari ini, Datuk Seri sebagai kesimpulan pandangan saya. Kalau kita mencari timing is now. Dan kita pun sudah berkompromi. Kita bukan menurunkan kerajaan. Kita nak turunkan Perdana Menteri. Siapa yang nak diganti? Kita ada timbalan Presiden Noraini. Boleh. Kita ada Yang Amat Berhormat timbalan Perdana Menteri. Yang boleh mampu untuk menjadi Perdana Menteri. Kita kena yakin kepada diri kita. Dalam politik, it's all about striking when the iron is still hot and seize the moment when it's available. Kalau tidak, kita akan tergelincir. Terima kasih, Datuk Seri Presiden.